Terima kasih pimpinan yang saya hormati, pimpinan Komisi 2 dan juga Bapak Menteri beserta jajaran, Pak Wamen, Pak Sekjen dan para dirjen. Saya ada dua hal nih Pak. Yang pertama adalah adanya pengaduan masyarakat ketika saya reses kemarin. Di akhir Desember saya reses ke Dapil. Itu ada masyarakat di daerah saya dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Mereka punya sengketa tanah dengan PT Sumber Tani Agung seluas 569 hektar. Persoalannya sebetulnya sudah berlarut-larut lama. Ya, mereka itu adalah penghuni atau memiliki desa tersebut atau bermukim di daerah tersebut sejak 1930-an. Kemudian pada tahun 1980 itu telah ada beberapa elemen masyarakat yang diberikan sertifikat oleh Badan Pertanahan atau Agraria pada saat itu barangkali. Tahun 1984, tanah mereka ini diserobot oleh perusahaan yang namanya PT Cisadane. Dengan cara-cara zaman tersebutlah, bukan cara-cara yang benar seperti sekarang. Tanpa ganti rugi dan sebagainya. Sehingga berlarut-larut cerita sampai hari ini mereka masih mempersoalkan tanah tersebut. Pada tahun 2013, Bupati daerah tersebut mengeluarkan izin usaha perkebunan kepada PT tersebut. Tetapi di situ disebutkan bahwa wajib memberikan 20% untuk plasma. Nah, hal tersebut tidak dipatuhi oleh perusahaan tersebut. Bahkan tahun 2021, perusahaan tersebut menjual lahan tersebut kepada atau perusahaan tersebut kepada satu perusahaan namanya sekarang Sumber Tani Agung. Ya, dulu namanya PT Cisadane. Ya. Nah, sampai hari ini masyarakat telah mengadukan persoalan ini mulai dari tingkat DPRD ke kantor pertanahan setempat, ke bupati setempat, tingkat DPRD provinsi, bahkan ke ombudsman dan juga ada tembusannya ke Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria. Ya. Ini sampai hari ini belum ada respon sama sekali. Oleh karena itu, sebetulnya masyarakat itu berharap, ya, karena sampai hari ini juga PT tersebut tidak memiliki HGU, Pak, di atas tanah 569 hektar itu. Oleh karena itu, usulan masyarakat sebetulnya sederhana saja. Yang pertama, mereka menginginkan agar tanah itu kalau bisa dijadikan menjadi objek tora. Karena nggak jelas nih perusahaannya. Menguasai tanpa HGU, tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah, dan juga tidak memiliki izin-izin yang sah lainnya. Barangkali kalau ada di sini Kepala Kantor Pertanahan Labuhan Batu Selatan, dan juga Kanwil Pertanahan Sumatera Utara, mungkin ini juga bisa menjadi satu perhatian. Ini barangkali Pak Menteri yang pertama. Nanti ada dokumennya sama saya, nanti saya izin menyerahkan ini dokumen ini kepada Pak Menteri, Pak Ketua. Selanjutnya yang kedua adalah ini mengenai LSD, Pak. Sebetulnya tadi saya sudah ngomong dengan Pak Dirjen, Pak Budi Situmorang, di ruang makan tadi. Ini menyangkut Kota Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, pemerintah Kota Padang Sidimpuan mengeluarkan Perda nomor 14 tahun 2014 tentang tata ruang kota tersebut. Ya, di mana pada tata ruang tersebut ditetapkan lahan sawah berkelanjutan di wilayah kota adalah 1.618 hektar. Kemudian pada tahun 2019, Menteri ATR melalui SK nomor 686 menetapkan LSD untuk Kota Padang Sidimpuan seluas 2.875 hektar. Berdasarkan pertimbangan daripada pemerintah kota, kota tersebut adalah kota kecil, Pak, dan mereka butuh pengembangan. Ya. Mayoritas kota tersebut adalah kota jasa dan pendidikan. Sehingga mereka mengusulkan agar ada peninjauan ulang dari menteri, sehingga dikeluarkanlah kira-kira permintaan mereka ini, Pak, 592 hektar lagi, sehingga totalnya nanti yang LSD untuk Kota Padang Sidimpuan ada di antara
RUTR mereka yang 1618 dengan SK Menteri yang 2875. Finalnya yang mereka usulkan adalah untuk LSD tersebut adalah 2.152 hektar. Dokumennya tadi sudah saya serahkan kepada Pak Dirjen, Pak Budi tadi ya. Yang ketiga ini barangkali Pak ini agak umum sifatnya. Karena banyaknya sengketa lahan antara HGU di wilayah kami, di daerah dapil kami, mulai dari Labuan Batu sampai ke daerah Mandailing Natal, ya, ada masukan dari masyarakat selama kami reses agar kiranya Kementerian ATR BPN ini mendorong agar terjadi pengukuran ulang seluruh lahan HGU daripada perusahaan-perusahaan tersebut. Karena perusahaan-perusahaan ini banyak yang melanggar. Ya. Ketika saya jadi bupati juga ada yang melanggar sebesar 700 hektar. Dan pada saat itu kita sudah melalui mediasi dan sebagainya, mereka sudah bersepakat untuk dikeluarkan kalau ternyata setelah pengukuran ulang itu lebih besar dari HGU. Tetapi ketika selesai pengukuran ulang dan memang benar-benar mereka lebih besar 700 hektar itu, mereka juga membangkang dan tidak mau mengembalikan kepada masyarakat. Jadi kami melalui Komisi 2 ini, saya izin Ketua untuk mendorong agar ATR BPN itu mendorong seluruh pemilik HGU untuk melakukan pengukuran ulang lah terhadap HGU mereka. Ya. Soal pembiayaannya barangkali kita bisa bahas lah, apakah itu kita minta kepada para perusahaan yang bermasalah tersebut untuk membiayai pengukuran ulang tersebut, atau kalau perlu ya kita usulkan agar ditampung di dalam anggaran tahun-tahun berikut. Barangkali demikian Pak Menteri dan juga semua jajaran dan juga Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.